Hai 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 YouTube lover dimanapun Anda berada, berjumpa kembali di STR News TV. Dilansir dari idntimes.com, ini dia 9 adu gaya imut Arya Saloka dan Putri Anne saat balita hingga remaja. Arya Saloka dan Putri Anne menjadi salah satu pasangan artis yang banyak disorot di penghujung tahun 2020 ini. Pemberitaan mengenai keduanya hampir selalu ada setiap harinya dan pastinya selalu menarik untuk disimak. Tak hanya tentang kehidupan keduanya di masa kini, sorotan juga ternyata tertuju pada Arya dan Putri Anne di masa lalu. Foto lawas mereka saat balita hingga remaja pun banyak dicari fans yang penasaran. Dan ini dia beberapa potretnya buat kamu. Yang pertama, Putri Anne saat balita. Senyum manisnya terlihat imut dan menggemaskan. Yang kedua, berparas bule. Putri Anne terlihat begitu lucu di foto yang satu ini. Yang ketiga, berdiri di paling kanan. Arya Saloka kecil terlihat sudah bisa bergaya. Yang keempat, memegang bunga di tangannya. Putri Anne terlihat begitu manis dengan bandana putih yang menghiasi kepalanya. Yang kelima, sudah terlihat memesona. Ini dia potret lawas Arya Saloka saat berseragam sekolah. Yang keenam, berfoto mengenakan sweater berwarna merah. Pesona cantik Putri Anne sudah terpancar sejak kecil. Yang ketujuh, kalau yang ini, saat Arya Saloka berseragam SMA. Pasti udah banyak yang naksir tuh. Yang kedelapan, di awal-awal karir keartisannya, Putri Anne terlihat memesona dengan rambut poninya. Dan yang terakhir, bersama dengan Angelica Simperler, Arya Saloka juga terlihat cute dengan rambut poninya. Itu dia guys, potret imut Arya Saloka dan sang istri Putri Anne saat balita hingga remaja. Aura bintang keduanya sudah tampak sejak dulu. Tak heran jika kini keduanya pun menjadi idola para pecinta dunia hiburan tanah air. Sukses selalu Arya Saloka dan Putri Anne.